Orang Indonesia disebut munafik atau hipokrit. Kemunafikan orang motivasinya bisa macam-macam. Bisa orang munafik mengatakan bahwa ah, enggak anak saya enggak akan ke politik, anak saya enggak akan <tuk> jadi presiden, tapi kemudian lain lagi. Apalagi kemudian Asian Values digunakan untuk menjustifikasi dinasti politik. Asian Values ini kan dipakai oleh para pemimpin-pemimpin negara yang ingin menciptakan narasi untuk melanggengkan kekuasaan. Di balik Asian values ternyata ada korupsi, nepotisme, kolusi besar-besaran. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih ya. Sahabat kita semua, Mbak Oki Madasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Mbak Oki Tengah. ini jauh-jauh datang dari Singapura, dari Jogja. Waduh, keliling-keliling nih. Terima kasih Mbak Oki sudah sempatkan waktu mampir di Abraham Samad Speak Up. Ini luar biasa, tamu kita netizen. Mbak Oki, ngomong-ngomong yang ya. lagi heboh nih. Bukan Vina. Bukan Vina, <laughs> satu lagi ya. Ada satu yang lebih heboh hmm. lagi. Dan ini saya pikir hmm. sangat tepat nih saya bertanya sama Mbak Oki. Hmm. Bisa nggak Mbak Oki jelaskan ya? Karena ini kan... Kita coba menuntun orang, ya. ya. Waktu itu, Pak Muhtar mengajukan tesis atau pendapat: ciri-ciri manusia Indonesia itu adalah ada beberapa ciri, nomor satu adalah hipokrit atau munafik. <tuh> Lalu nomor dua adalah enggan bertanggung jawab, enggan mengambil tanggung jawab. Lalu yang ketiga feodal, jadi kita ini masih punya ciri-ciri feodal ini. Lalu yang keempat misalnya uh, ada dia artistik, memang kita punya rasa seni yang tinggi dan percaya tahayul. Ini uh, uh, pendapat Muhtar Lubis yang hmm. dilihat atau disimpulkan, dari pengamatan dia gitu. Hmm. Pada masa itu tentu saja orang banyak yang marah, banyak yang tersinggung, banyak yang mengkritik. Wah, ini enggak ada bukti ilmiahnya, bla bla bla. Padahal sebagai seorang uh, pengamat jurnalis sastrawan, Pak Muhtar juga melakukan refleksi atas masyarakatnya gitu. Karena hmm. dan ketika pendapat itu diajukan, lalu kita kemudian 50 tahun kemudian membacanya, kita akan menemukan kebenaran. Ketika kita mendengar bangsa kita disebut orang Indonesia disebut munafik atau hipokrit gitu. Kita jangan langsung marah okay. itu bukan dalam arti sepenuhnya karena salah kamu kamu orang munafik, tapi misalnya kemunafikan manusia Indonesia itu dibentuk oleh sistem politik dan sistem sosial. Hmm. Dalam sistem politik Indonesia yang misalnya pada masa Orde Baru itu orang tidak bisa bebas menyampaikan kritik. Orang dibuat untuk pura-pura setuju, okay. untuk selalu takut, orang nah. akhirnya dipaksa untuk munafik, hmm. hipokrit. Itu kalau di masa otoriter orde baru. Okay. Nah, ketika direformasi, kita bisa melihat kemunafikan orang motivasinya bisa macam-macam. Bisa orang munafik mengatakan bahwa ah enggak anak saya enggak. Akan ke politik, anak saya nggak akan jadi presiden, <laughs> tapi kemudian lain lagi. Ininya, ya, anak nah, saya cukup jual martabak aja. Nah, ya. <laughs> itu kan motivasinya lain lagi, okay. gitu. Tapi kita bisa melihat, munafik ini bukan lagi hanya ciri satu dua orang, tapi hmm. ini adalah um, fenomena sosial, fenomena di dalam bangsa Indonesia. Lalu, okay. yang kedua, ketika kita bicara ciri feodal, hmm. kita bisa kemudian pakai kata kearifan lokal untuk membenarkan itu. Wah, okay. dari dulu memang kita punya kok semangat untuk kalau dalam bahasa Jawa ada kata unggah-ungguh yeah, gitu kan yeah. menghormati gini tapi itu akarnya bisa kita lihat feodalisme itu hmm. memang masih menancap dalam masyarakat kita. Lalu kalau itu dilihat implikasinya ke kita sekarang. Kita bisa melihat betapa birokrasi kita itu sangat tidak efektif. Hmm. Betapa misalnya gratifikasi ada di mana-mana. Okay. Lalu kemudian kebiasaan dari hal kecil Bagaimana kalau sebuah acara dilakukan? Gitu kan, kita akan sibuk dengan hal-hal yang sifatnya seremonial, hmm. sesuatu yang sifatnya tidak substansial, tapi hanya untuk menempatkan si pejabat okay, dengan okay. segala tata uh, aturannya. Itu kan sebenarnya warisan dari feodalisme. Kemarin sempat viral tuh, Bang, kan Perdana Menteri Singapura yeah. baru dilantik nih, lalu dia bikin uh, rapat pertama dengan kabinet. Situasinya sangat bersih nggak ada itu segala kemewahan-kemewahan enggak oh, yeah, ada lihat. makanan minuman yeah. yang ini. Jadi ini kan salah satu bentuk kontradiksi gitu kan. Bagaimana tidak efektifnya birokrasi kita dan itu akarnya adalah feodalisme gitu. Jadi koreksi kembali ke pertanyaan Bang Abraham soal adat tradisi kearifan lokal gitu kan, upaya untuk melakukan otokritik itu pun sudah dilakukan sejak 50 tahun lalu gitu. Oke, menarik nih, Mbak, bahwa sebenarnya Berarti ada pergeseran-pergeseran nilai ya juga yang terjadi. Ya, betul. Dan nilai memang harus selalu bergeser karena nilai itu kan tumbuh. Hmm. Jadi ketika kita bicara culture nih bang, banyak orang yaitu kembali ke Asian values. Eh, memang Asia berbeda karena culture-nya berbeda, tapi kita lihat dulu culture itu apa sih? gitu Culture itu sendiri sesuatu yang harus bisa dikoreksi dan dipertanyakan. Jadi budaya itu pun akan terus tumbuh bersama masyarakat. Jadi budaya itu kan produk hmm. dari situasi dalam masyarakat, produk dari okay. pe pemikiran masyarakat, okay. produk dari koreksi. Koreksi terus-menerus atas apa yang dianggap tidak benar, lalu ada nilai-nilai baru yang dianggap lebih tepat okay. dan lebih sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Berarti saya bisa simpulkan bahwa nilai itu, value itu tergantung ruang dan waktu ya? Tergantung, betul tergantung ruang dan waktu saya setuju hmm. saya nggak akan uh, justru nilai itu memang akan sangat tergantung ruang dan waktu tapi kemudian ukurannya apa gitu kan hmm. ukurannya selalu upaya untuk memanusiakan manusia okay. untuk lebih menghargai kemanusiaan untuk lebih menghargai keadilan Bang Abraham di Amerika dulu hmm. orang kulit hitam bisa jadi budak Oke okay. itu dianggap hal yang biasa Bulu. Tapi sekarang, ya. wah itu sebuah pelanggaran yang luar biasa. Orang Oke. malu berkata uh, bicara bahwa meng mengingat sejarah kelam masa lalu pun ya. sudah seharusnya sangat malu. Ya. Ini kan bukti bahwa hmm. uh, values itu Nilainya. berkembang hal-hal yang kalau kita dalam uh, kehidupan yang lebih casual nih yang lebih hmm. anak Gen Z, fenomena Gen Z ya. Okay. Dulu mungkin Bang Abraham, eranya Bang Abraham nih misalnya ada pejabat pidato lalu pidatonya agak-agak seksis gitu kan. Hmm. Ya kalau perempuan itu biasanya memang agak centil, yeah. agak gitu aja. Itu dianggap biasa, joke biasa. Tapi coba sekarang Bang Abraham pidato seperti itu dalam kapasitas sebagai pejabat publik Mara. wah habis itu pejabat seksis, pejabat yang tidak mengerti tentang kesetaraan gender. Jadi values memang terus berkembang dan memang sudah seharusnya kita juga uh, menyadari itu bahwa terus ada upaya untuk mengoreksi masyarakat menjadi lebih baik. Ya. Oke, berarti kalau begitu tidak ada satupun nilai di dunia ini yang itu bisa bertahan. Ya karena dia tergantung oleh ruang dan waktu tadi Mbak Oki katakan. tergantung ruang dan waktu, tapi okay. ukurannya itu tadi membawa kepada uh, nilai kemanusiaan yang lebih tinggi, hmm. semuanya ke arah situ. Oke, okay. berarti kalau dia tidak membawa makna lebih manusiakan manusia, ya, ya, berarti itu tidak bisa disebut nilai. Kita akan bergerak menuju itu lebih baik kalau ada upaya satu atau dua orang yang mencoba menyeret hmm. agar value kita turun. Nah, kita akan bisa sama-sama melihat ada resistensi itu. Jadi, dalam sejarah, ketika okay. ada upaya untuk selalu memajukan nilai-nilai kita, selalu untuk memajukan masyarakat kita, pasti akan ada. Kemudian, orang yang mau mempertahankan status quo, oh, okay, orang okay. yang nggak mau untuk diajak maju, atau hmm. bahkan orang yang mau untuk kembali destruktif, kembali ke belakang, ini adalah bagian dari realita. Tapi, kan kita bisa melihat ini pada akhirnya adalah juga sebuah pertarungan, quote unquote. Okay. Jadi, kita bisa melihat semua gagasan-gagasan dalam masyarakat, termasuk values nilai, itu hmm. bertarung. Kita sedang beradu nih sekarang, Bang. Apakah kita mau menuju demokrasi yang Indonesia yang lebih baik, yang anti KKN, atau okay. kita mau menjadi sebuah negara yang membenarkan? Politik dinasti membenarkan KKN hmm. dengan pembenaran Asian Values, ini kan sebenarnya kita sedang bertarung. Hmm. Nah, gagasan mana nanti yang akan menang? Menang, ya kita sama-sama sedang mempertarungkan itu mem bertarung. Tapi saya punya optimisme kalau kita melihat sejarah dunia, kita bergerak selalu ke lebih baik. Walaupun kadang kita sudah melangkah tiga langkah, lalu kemudian kita endur, dipaksa endur. mundur dua langkah. Okay. Tapi kita akan maju lagi sedikit-sedikit mundur lagi dan seterusnya. Gitu. Dan itu kan terbukti, Mbak. Kemarin waktu 98 kita sudah melangkah maju. Iya. Terus di eranya Pak Jokowi kita mundur, mundur lagi, lagi demokrasi kita. Iya. Apakah kira-kira nanti setelah eranya Pak Prabowo ada harapan kita maju lagi, walaupun sedikit? Ada, ada. harapan. Oke. Okay. Saya selalu melihat ada harapan kalau pertanyaannya ada harapan ada harapan. Walaupun di situ uh. misalnya ada Gibran yang oleh Tempo menyatakan itu anak aram konstitusi. Tetap ada harapan, tetap ada harapan, okay. karena harapan saya bukan pada mereka. Okay. Harapan saya System. bukan pada orang-orang yang terus menggugat oh, dan mempertanyakan okay. ini. Jadi, ketika kita mempertanyakan, mengingatkan, dan terus ber mengupayakan bahwa hal ini tidak terulang lagi, atau setidaknya meng menggaungkan, bahwa yang kemarin itu. Tidak bisa dibenarkan, gitu hmm. kan? Di sini, setidaknya kita masih terus melihat ada harapan, gitu. Okay. Jadi, harapan saya bukan pada penguasa, okay. tapi justru pada orang per orang, individu-individu yang berada di luar kekuasaan itu. Menurut Mbak Oki, bahwa harapan itu ada pada struktur masyarakat itu sendiri, pada masyarakat, pada, pada upaya untuk mempertanyakan, untuk selalu mempertanyakan. Itu. Bukankah kalau kita bercermin di pemilu kemarin? bahwa ada pergeseran nilai yang terlalu jauh terhadap cara pandang masyarakat kita dalam berdemokrasi. Ya, kalau kita melihat bahwa 58% orang ternyata memilih itu, ya. jadi seolah-olah bahwa lebih banyak orang untuk memilih itu, ya mungkin kita bisa melihat bahwa mereka mundur, okay. kita mundur okay. secara secara angka okay. gitu kan. Tapi kemudian kita juga Uh, akan memberi kesempatan pada 58% orang itu untuk melihat, untuk belajar hmm. dari apa yang akan terjadi. Di sini aja kan mulai muncul juga, misalnya pertanyaan-pertanyaan okay. question, kok programnya nggak seperti yang kemarin? Atau oh penyesalan-penyesalan. Nah hmm. seperti itu kita juga harus memberi semacam kesempatan lah untuk uh, masyarakat kita untuk belajar gitu. Okay. Dan memang ini juga terjadi ya bang di Amerika Trump menang. Oke. Okay. Tapi kemudian kita melihat yang terjadi setelah itu uh, mereka belajar dan kemudian uh, Trump bisa dikalahkan lagi gitu. Jadi ini bagian dari proses ya. Melihat. Proses. Oke. Okay. Kalau so. bagian dari proses berarti kalau menurut Mbak Oki apakah value yang ada di dalam demokrasi ya? Kalau kita bicara value yang ada di demokrasi itu boleh dikatakan sama. Ini value demokrasi. Nih. Mm -mm. Apakah sama? Misalnya value demokrasi yang ada di negara Barat dengan value demokrasi yang ada di Asia, cara ya. pandang orang. Jangankan kita dengan negara Barat, kita melihat demokrasi kita di masa Orde Baru dan demokrasi kita hari ini aja beda. Okay. Jadi ketika kita melihat Orde Baru misalnya, okay. kita akan bilang bahwa itu juga demokrasi karena ada pemilu. Hmm. Okay. Setiap lima tahun ada pemilu. Lalu kemudian oh, ada partai yang berkompetisi. Tapi kemudian pertanyaan kan? Kualitas demokrasi macam apa? Hmm, okay. Kita bisa tahu bahwa itu hanya semata prosedural dan semata formalitas. Okay. Apakah benar orang punya uh, hak atau keberanian untuk menggunakan haknya dengan bebas? Nah itu kan pertanyaan lanjutannya. Okay. Lalu kemudian pasca ke reformasi, tahun-tahun 10 tahun pertama itu akan sangat beda dengan hari-hari ini. Okay. Lalu sekarang kita melihat ada upaya gerakan-gerakan dari Mantan ketua MPR dan hmm. ketua MPR sekarang untuk mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR. MPR. Nah, ini juga pertanyaan besar untuk kita ke depannya, nih, Bang. Mereka tetap bisa mengatakan, dan kita semua juga tetap nggak bisa mendinai bahwa kalau presiden dipilih oleh MPR, itu bukan demokrasi, itu tetap demokrasi. Namun, apakah itu memang demokrasi dengan cara yang kita inginkan? Ketika kita sudah sampai pada capaian demokrasi bahwa setiap anggota masyarakat bisa menentukan pilihan bahkan dengan resiko kemarin 58% okay. memilih orang yang mungkin tidak kita setujui, saya tetap berpendapat bahwa itu proses demokrasi yang lebih adil dan lebih berkualitas dibandingkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Hmm. Tapi ini sekarang sedang terjadi. Upaya untuk mengembalikan itu, dan ini kita bisa melihat. Ini sebenarnya salah satu uh, bentuk bagaimana demokrasi ternyata buat sebagian orang tidak seperti yang diharapkan. Oke. Ada kekecewaan-kekecewaan, gitu kan? Saya hmm. pun kecewa dengan hasil kemarin, tapi kan bagaimana merespon itu dan bagaimana mendefinisikan langkah ke depan masing-masing beda. Dan bagi saya, sekarang yang harus sama-sama kita cegah adalah upaya pengembalian pemilihan presiden ke tangan MPR. Itu seolah-olah merebut satu-satunya kesempatan rakyat untuk bersama-sama uh, okay. menentukan Pilip. arah demokrasi. demokrasi kembali ke tangan segelintir. Oke, okay. jadi seburuk apapun yang terjadi sekarang ini, yeah. kalau demokrasinya itu tetap melibatkan partisipasi rakyat secara langsung, itu masih lebih baik daripada kita menyerahkan demokrasi itu ke tangan parlemen seperti dulu. Iya. Yeah. Saya berpendapat seperti itu, makanya kemudian ketika sekarang kita sedang ada kritik, misalnya soal dinasti politik, gitu okay. kan? Lalu kemudian ini Asian values, gitu kan? <laughs> Pertama adalah kamu mau menjustifikasi ini menjadi sesuatu yang bisa diterima dengan alasan itu Asian values, jelas okay. ini salah karena Asian values sendiri itu bisa dikritik, apalagi kemudian Asian values digunakan untuk menjustifikasi dinasti politik gitu okay. kan lalu kemudian yang kedua kita bisa juga melihat memang jangan-jangan ada upaya untuk hmm. kembali menggaungkan Asian values okay. di pemerintahan baru yang akan datang kalau Bang Abraham mengikuti pidato Pak Prabowo baru-baru okay. ini di Shangri-La Dialog okay. Pak Prabowo juga menyebut Asian way nah jadi okay. ada upaya untuk kembali menghidupkan narasi hmm. bahwa kita bangsa yang uh, punya nilai-nilai sendiri bahwa kita menolak definisi-definisi hmm. yang universal dari Barat okay. bahwa dengan begitu kita punya gaya pemerintahan sendiri okay. demokrasi ala kita sendiri hmm. dan kita bisa menjustifikasi apapun dengan alasan Asian Way dan Asian Values gitu nah ini yang harus kita uh, waspadai ini jangan sampai Asian Values kemudian menjadi pembenar hmm. atas hal-hal yang tidak benar ini gitu. Oke, okay. jadi kita khawatir ya jangan sampai Asian values ini dijadikan tameng ya. Betul. Untuk menjustifikasi sebenarnya hal-hal yang sedang terjadi di negeri kita masing-masing ya. di Asia ya. Sudah sampai ke sana sebenarnya ketika hmm. kita berkaca pada Uh, cikal bakal mengemukanya Asian values di periode 80-an itu okay. Karena itu sebenarnya juga salah satunya untuk merespon hmm. Universalisme definisi HAM itu okay. Bahwa kita lain loh Demokrasi kita lain okay. Cara kita melihat human right lain Individual right lain gitu kan okay. Nah sekarang ini tapi kita juga bisa melihat Pasca reformasi 98 okay. Diskursus tentang Asian values itu sebenarnya agak menurun yeah. Agak kendor karena apa? apa yang terjadi di 98 ini menunjukkan bahwa narasi bahwa Asian Values itu bisa menjadi kunci kemajuan ekonomi, yeah. bisa menjadi kunci bagi sebuah situasi yang stabil, stabilitas negara yang baik itu kan terpatahkan. Jadi tahun 98 ekonominya ambruk, okay. chaos. Jadi Asian Values terbukti uh, tidak sekuat itu. Lalu hmm. juga membongkar sebuah fakta di balik Asian Values. Ternyata ada korupsi, nepotisme, hmm. kolusi besar-besaran yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kebangsaan kenegaraan. Okay. Jadi, pasca-98, ke kita sudah nggak lagi bicara Asian values. Orang sudah melihat bahwa ada banyak hal dari narasi Asian values yang harus dikritik. Yang harus dan dipertanyakan, dan ya? dipertanyakan dan itu uh, hanya dijadikan tameng oleh okay. para pemimpin. Nah, kemudian baru-baru ini, nih, Indonesia kembali melihat bahwa... Oh ini Asian Values gitu. Padahal nih bang, kalau kita melihat nih Asian Values kita sekarang ini kan kemarin dipantik uh, salah satu percakapan tentang dinasti politik iya. gitu kan. Lalu alasannya Asian Values. Padahal menurut saya apa yang terjadi di Indonesia sekarang-sekarang ini bahkan kita nggak perlu melihat itu sebagai Asian Values. Ini sebuah fenomena kas Indonesia yang lebih tepat disebut sebagai Jokowi Values, Jokowi Jokowisme, gitu. Wah, jadi ini ada stigma. Jadi alih-alih <laughs> ini, ini, <laughs> ini Asian Values gitu, yang terjadi, yang sedang terjadi Jokowi di negara values. kita adalah Jokowi Values. Oh. Jadi betul itu definisi teman-teman yang mengatakan Jokowisme itu memang yang terjadi ini adalah Jokowisme. Jadi gitu. yang terjadi di negeri kita sekarang ini bukan. Asian values, ya. Jokowi values, ya. Jokowi values. Jadi, yang kita lihat ketika kita melihat tadi aspek Asian values itu sebenarnya banyak dan hmm. berlapis-lapis, tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan di Jokowi values. Jokowi semua hmm. itu adalah "and justify means", jadi okay. tujuan menghalalkan segala cara nah oke. ini values yang berkembang sepuluh tahun terakhir ini dan jangan jauh-jauh disangkut itu dengan Asian values hmm. apalagi jika tujuannya hanya menjustifikasi ini adalah Jokowi values oke gitu. oke ini menarik nih apa ini jadi kita tercerahkan nih netizen ya, ya. oke ini kan kalau kita lihat kalau values itu kan nilai-nilai ya. ya mungkin kalau saya bisa terjemahkan dengan kearifan lokal seperti begitu ya ya apakah kearifan kan tadi kan menarik nih Kearifan lokal setiap negara-negara di Asia itu kan sangat berbeda, berbeda. beda banget, kan? Mm -hmm. Misalnya di Cina beda, mm -hmm. dengan di rumpun orang-orang Melayu kan beda mm -hmm. banget, kan? Kemudian Korea, mm -hmm. misalnya Jepang, mm -hmm. belum lagi kalau kita bicara mentalitas, kedisiplinan orang Korea Jepang itu kan mm -hmm. juga beda, kan? Yeah. Apakah kearifan-kearifan lokal di setiap negara ini mm -hmm. yang coba diartikulasikan ke dalam istilah atau narasi? Asian values ini memang bisa dikatakan bahwa ini sengaja dibuat sedemikian mm -hmm. rupa, ya, sehingga bisa menjustifikasi seluruh praktek-praktek otoritarianisme -praktek yeah. yang terjadi di Asia. Ya, yeah. tapi kalau kita bicara, Indonesia, kan begini: kalau kita yeah. bicara tentang Singapura, Yew mm -hmm. itu kan juga, walaupun orang bilang dia demokratis, tapi mm -hmm. kan dia memerintah, menurut saya. Ada hal yang saya bisa mengatakan itu agak otoritarian juga. Nah, memang otoritarian. Oh, Jadi memang. saya di Singapura dan saya bisa okay. mengklarifikasi meng bahwa e, Singapura, Lee Kuan Yew salah satu orang yang benar-benar mencetuskan Asian values dan yeah. menggunakan itu untuk menjustify cara memerintahnya. Jadi Singapura adalah sebuah negara yang sangat e, penuh dengan kontrol kekuasaan. Okay. Lalu kita bisa melihat okay. bagaimana di situ individual right itu okay. itu tidak lebih penting daripada stability. Nah hmm. itu kita bicara Singapura. Nah Indonesia itu sebenarnya lain Bang Abraham. Okay. Pemimpin kita, founding fathers kita okay. sejak awal itu sudah mencanangkan uh, pembentukan negara kita itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Okay. Itu sebenarnya sebuah Indonesia values, hmm. Indonesian values yang jauh lebih bisa dikatakan lebih memiliki nilai yang berharga dibanding Asian Values itu. Okay. Jadi Indonesian Values yang tercermin dalam Pancasila, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah menetapkan Indonesia itu sebuah negara demokrasi okay. berdasarkan hukum. Yeah, yeah. Jadi dari pasal uh, dari sila pertama Pancasila hmm. sampai sila kelima, kelima dari Ketuhanan lalu kemanusiaan persatuan musyawarah muf, mufakat itu musyawarah kan. itu lalu kemudian yang ya, kelima keadilan sosial. sosial itu kan Indonesian values ya. yang sebenarnya sudah seharusnya menjadi arah kita lalu kita bicara ke Undang-Undang 45 okay. ada pasal yang mengatur tentang kebebasan berserikat okay. kebebasan berbicara itu sebenarnya Indonesia values Indonesian values itu sudah melampaui Asian values, Asian values hmm. dan kita sudah mendefinisikan sendiri bagaimana kita sebagai sebuah bangsa bisa tetap menghargai kebebasan individu, hmm. bisa tetap menghargai hak orang dalam demokrasi tanpa harus mengorbankan persatuan hmm. sebuah bangsa dan tetap untuk menuju keadilan sosial. Jadi di sini kalau kita bisa bersetia pada itu, para pemimpin kita punya nilai yang lurus untuk mencapai cita-cita kebangsaan kita, nggak usah kita berbelok ke Asian Values, lalu kemudian menggunakan itu sebagai tameng hmm. ikut-ikutan melihat negara sebelah negara tetangga yang menggunakan Asian Values, kembali saja kita ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 oh, ini sih. gitu. Berarti kalau menurut Mbak Oki sebenarnya Indonesia ini sudah lebih maju, sudah lebih lama punya nilai-nilai khusus, yaitu ya. yang ada di dalam Pancasila, falsafah itu ya, falsafah negara kita ya. Betul. Dan kelihatannya kalau kita menggali lebih jauh ya, kelima sila yang ada di dalam mm. Pancasila, mm -mm. kemudian kita sinkronkan di dalam konstitusi kita, mm -mm. sebenarnya nilai-nilai kita lebih lengkap daripada Asian values ya. Lebih lengkap dan betul-betul mencerminkan bagaimana bangsa kita menghargai hak individu, menghargai keadilan sosial, hmm. tetap dalam kerangka persatuan nasional okay. dan bagaimana secara prosedur kita pun taat etika, okay. taat peraturan undang-undang karena kita tetap sebuah negara demokrasi yang berdasar pada hukum. Gitu. Oke, okay. berarti kalau sekarang-sekarang ini lagi hangat-hangatnya dikembangkan Asian Values, sebenarnya ini ada motif-motif tertentu ya? Ya, itu, itu pertanyaan besar kita. Hari gini kok bicara Asian Values lalu yeah. kemudian serentak juga uh, presiden yang nanti akan ditetapkan Oktober nanti juga bicara soal Asian Values, Asian Way dan kita bisa melihat nih salah satu hal yang bisa kita amati dari Pak Prabowo. Pak Prabowo akan menjadi pemimpin yang aktif uh, dalam uh, politik luar negeri kan yeah. oh, pasti akan rajin akan lagi bersuara dan kita bisa melihat semacam keinginan atau semacam cita-cita untuk menjadi pemimpin besar di, di Asia. Asia yeah. Nah ini memang jadi cocok ketika kita menggunakan narasi Asian Values. Tapi di sini kita sebagai bagian dari masyarakat kritis kita okay. bisa melihat bahwa narasi yang dihasilkan pemimpin, narasi yang dihasilkan kekuasaan itu tidak serta merta sebuah kebenaran. Hmm. Justru itu adalah bagian dari upaya untuk uh, menyuapi kita dengan mitos-mitos hmm. uh, oh, okay. gitu kan dengan kontrol-kontrol yang melenakan gitu. Oke, berarti Tengah. ini ada motif sebenarnya di balik Asian Values ini kalau menurut Mbak Oki okay, ya? Dari dulu sampai sekarang, ketika seorang pemimpin menggunakan Asian Values itu jelas ada motivasi dan ada tujuannya, yaitu melanggengkan kekuasaan. Oke, ini menarik nih netizen, melanggengkan kekuasaan dan ini bisa terkonfirmasi ya lewat baru-baru yang kita laksanakan pilpres kemarin ini bisa hmm. dikonfirmasi ke situ Mbak ya? Ya. Oke, okay, mbak. Kalau saya bertanya, mbak, apa sih bedanya kearifan lokal, adat dan tradisi? Kearifan lokal, adat dan tradisi, itu kan sesuatu yang erat berkaitan ya. Okay. Adat, tradisi, kebiasaan yang sudah dilakukan di suatu masyarakat turun temurun. Okay. Lalu terinternalisasi. Kearifan lokal itu juga terinternalisasi. Okay. Kita percaya value-value tertentu baik, benar, di, seharusnya diikuti dan itu terinternalisasi dalam okay. diri individu. Setiap diri individu akhirnya dengan suka rela mengikuti itu. Okay. Yang harus kita pegang adalah tidak selamanya yang namanya ada tradisi atau yang disebut kearifan lokal itu sesuatu yang harus dipertahankan selamanya. Okay. Ada kalanya kita melihat ada sebuah tradisi yang memang kemudian ini berlawanan dengan kemanusiaan. Hmm. Ini berlawanan dengan uh, semangat kemajuan. Jadi sudah seharusnya juga kita mengoreksi itu. Okay. Jadi kita harus bisa mengoreksi adat tradisi kearifan lokal sebagaimana kita mengoreksi kekuasaan. Hmm. Karena mereka prinsipnya sama, otoritas. Okay. Okay. Otoritas adat, otoritas politik, bahkan otoritas agama, itu kan ada otoritas okay. ekonomi gitu. Nah, lalu kita bisa bicara ya, uh, salah satu upaya untuk sebenarnya melakukan otokritik okay. terhadap masyarakat kita sendiri terhadap apa yang disebut kearifan lokal dan sebagainya, itu sudah dilakukan oleh sastrawan besar kita namanya Mohtar Lubis. Okay. Lebih dari 50 tahun lalu. Oke, okay, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, Mbak. Demokrasi <laughs> tadi kan nilainya itu bisa kita berbeda pandangan. Mm -hmm. Walaupun kita misalnya, jangankan antar negara, mm -hmm. sesama warga saja itu berbeda pandangan dalam melihat demokrasi. Mm -hmm. Kalau HAM, yeah. bukankah HAM itu sifatnya, menurut saya, ya, saya bisa salah, yeah. Dia lebih universal daripada demokrasi. Iya kan kita bisa kembali sebenarnya ke definisi ham itu apa kan? digniti okay. Dignity kan bang. Okay. Nah ini jagonya bang Abraham ini, jadi. Ya. <laughs> <laughs> jadi hak asasi ini jadi hak-hak hmm. yang melekat okay. pada diri manusia yang kalau itu dicerabut kita akan kehilangan yang maknanya dignity itu kan. Okay. Makna kita sebagai manusia okay. itu. Gitu. Nah ini kita nggak lagi bicara bahwa ini uh, universal atau ini seharusnya tidak universal, gitu okay. kan. Tapi kita bicara tentang apa yang dibutuhkan seorang manusia. Hmm. Yang melekat dalam diri manusia, gitu okay. kan. Ketika seorang manusia butuh untuk mengutarakan okay. pikirannya. Itu kan sudah melekat dalam diri manusia, hmm. dimanapun dia tinggal. Oke. Okay. Kalau seorang manusia butuh untuk uh, diakui hak-haknya untuk hak ekonominya gitu kan hak untuk bisa memenuhi kebutuhannya manusia dimanapun berada kan butuh untuk dipenuhi okay. kebutuhannya kita nggak bisa mengatakan bahwa hmm. orang di Cina berbeda dalam uh, apa hak ekonominya dibanding orang di Amerika gitu kan kita bisa berdebat mendefinisikan prosesnya misalnya hmm. uh, dalam upaya memenuhi kebutuhan maka dilakukan kebijakan seperti ini dalam upaya memenuhi kebutuhan. Maka dilakukan sistem seperti ini. Tapi bahwa setiap manusia punya hak agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, itu kan sama hmm, di setiap okay. daerah. Hak orang untuk dapat pendidikan, hak anak untuk mendapat pendidikan, itu kan juga seharusnya sama di setiap daerah. Berarti kalau begitu saya bisa menyimpulkan, mudah-mudahan nggak salah nih, bahwa nilai-nilai demokrasi itu sebenarnya lebih tidak universal dibandingkan nilai-nilai yang ada pada HAM. Bisa dikatakan. Mau saya begini. Nilai-nilai yang ada pada HAM itu sifatnya dia lebih universal daripada nilai-nilai demokrasi. Bisa ya. dikatakan seperti itu. Ya, ya. Saya 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 bisa melihat seperti itu. Saya bisa sepakat seperti itu. Oke. Okay, kita ha, kita membandingkan langsung yeah, antara ham dan, dan demokrasi. Nilai -nilai demokrasi. Dan ya. tadi ketika saya bilang bahwa yeah. kita bisa berdebat dengan orang yang mengusulkan pemilihan lewat MPR okay. dan ini itu kan artinya ada perbedaan di yeah. situ gitu. Oke. Okay, Oke. Okay, berarti kan kalau kita lihat bahwa ternyata nilai-nilai demokrasi itu sebenarnya tidak terlalu universal ya. Ya, mm -hmm. Itu ada pengaruh kearifan lokal yang ada di dalamnya. Iya. Tapi kalau nilai-nilai HAM, itu dia sifatnya lebih universal. Iya. Sekarang dalam sistem demokrasi saja nih Bang. Iya. Amerika-Inggris sama-sama menganut demokrasi. Tapi eh. sistem pemerintahannya lain. Iya. Di sana masih ada, uh, di sana pakai sistem parlementer yang pasti ada monarki iya. kerajaan Inggris. Itu iya. kan sudah, sudah lain berarti kan. Indonesia lain lagi. Hmm. Kemudian uh, dengan sistemnya sendiri, juga okay. dengan presidensial sendiri. Tapi kemudian kita bisa lihat, sama-sama apa sih yang ditegakkan oleh demokrasi itu. Nah, ini nanti kaitannya memang tujuannya, akhirnya adalah upaya memenuhi HAM itu tadi. Okay. Jadi, modelnya bisa berbeda, bentuknya bisa berbeda, tapi pada akhirnya hal yang ingin dicapai dan ingin dijaga lewat demokrasi adalah upaya kita hmm. untuk memenuhi hak-hak dasar, setiap okay. individu, setiap warga negara. Dimanapun di dunia ini, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Indonesia, Jepang atau Korea, sistem kita, sistem demokrasi yang sedang dijalankan, itu bertujuan untuk bisa menjaga, memenuhi hak-hak dasar. dasar. Apakah kalau tujuannya untuk memenuhi hak-hak dasar, terus kita memberikan privilege terhadap sekelompok, etnis atau sekelompok orang apakah itu termasuk hak asasi? Nah itu itu kan cara kita melihatnya begini ketika kemudian ada privilege kepada kelompok tertentu pada keluarga tertentu gitu kan ada hak hak orang lain yang sebenarnya terampas di situ okay. kita mungkin nggak melihat hmm. secara kasat mata okay. tapi kita bisa melihat itu jika kita mau memahami lebih dalam ketika sebuah sistem uh, diatur sedemikian rupa untuk memberi jalur pada orang tertentu agar bisa mencapai jabatan tertentu. Okay. Kita secara uh, bersamaan me sedang mencegah orang-orang hmm. lain untuk ikut bisa punya kesempatan yang sama. Okay. Ini kan berlawanan dengan prinsip equality. Equality ya. Jadi privilege. Korupsi, kolusi, nepotisme, itu semuanya melanggar hak-hak orang lain. Kalau protection. Protection atas? Atas sekelompok orang. Perlindungan khusus iya. untuk orang-orang yang jelas melanggar. Ketika seseorang mendapat perlindungan, kenapa tidak orang lain? Ini kita jangan ditarik ke hal remeh-temeh misalnya. Iya, kenapa presiden dapat pas pampres, iya, kalau yang bukan, lain bukan enggak, bukannya seperti itu. Bukan, Tapi uh, Lebih protection... Unipersen. Impunity ketika seseorang melanggar, uh, melakukan tindakan pelanggaran HAM atau melakukan tindakan uh, kriminal okay. tapi kemudian tidak diproses hukum, dibiarkan atau dianggap tidak bersalah, itu kan impunity. Padahal itu jelas melanggar hukum. Nah kalau itu kasusnya terjadi di orang lain, padahal kan itu akan bisa diproses. Karena nah, begini mbak, kenapa saya langgar. tanyakan begini, kadang-kadang ya. saya lihat ya, saya mencoba browsing tadi ya, hmm banyak yang lebih uh, mengedepankan bahwa Asian Values itu mm -hmm. lebih banyak aspek protectionnya kan? memproteksi terhadap kearifan kearifan lokal yeah. terhadap suatu wilayah, yeah. kan begitu ya, sama aja. Oh, itu proteksi dalam arti itu, itu memang betul. Asian Values sendiri itu hadir kan untuk mempertahankan status quo. Oke. Okay. Status quo itu kan memang selalu uh, percaya bahwa Ya sudah yang seperti ini ini kondisi ini sudah baik nih. Okay. Kondisi ini harus kita pertahankan. Okay. Ini adalah kondisi ideal yang nanti kalau akan ada perubahan gitu kan. Tak, yeah. Mereka selalu menakut-nakuti seperti itu para okay. pendukung status quo selalu membangun narasi jika stabilitas terganggu akan terjadi chaos. Okay. Nah, padahal bagi kita yang percaya bahwa yang namanya progres dan kemajuan itu harus selalu di Upayakan, gitu kan? Hmm. Kita tidak akan mau tunduk pada status quo. Kita tidak ya. akan mau termakan pada atas nama stabilitas, nggak usah ngeritik ngeritik nggak bisa. Hmm. itu Jadi kalau diarahkan maksudnya proteksi itu adalah mempertahankan status quo, ya itu jelas itu adalah upaya untuk mempreserve kekuasaan yang justru seharusnya selalu dikoreksi dari waktu ke waktu. Iya, karena saya melihat begini ya cara pandang mereka hmm. di Asian University bahwa ada protection hmm. agar supaya tidak terjadi intervensi. Hmm. Intervensi kebudayaan dari luar, ya. intervensi kearifan lokal ya. luar, yang bisa mempengaruhi cara hidup orang di wilayah itu. Itu ya. kan yang saya lihat. Gitu itu kan? salah satu narasi yang dari bangku ya. bang. Salah satu bidang yang uh, saya pelajari uh, cukup intens adalah yang namanya dekolonisasi. Oke. Okay. Jadi memang sekarang ini ada upaya kita untuk mengoreksi narasi yang berpusat pada Western. Oke. Okay. Bahwa Western itu bukan kiblat dari segalanya, okay. tapi dalam upaya mengoreksi itu, kita juga tidak bisa membabi buta dengan menempatkan segala hal yang hmm. berasal dari kita sendiri. Itu selalu lebih baik. Okay. Kita lalu melakukan proteksi yang menutup pintu. Yeah. Yang penting, kita jangan sampai kemasukan apapun dari barat. Nah, yeah. ini adalah situasi yang sama-sama buruk, okay. jadi semangat dekolonisasi itu adalah mengoreksi dominasi Barat yang sudah ratusan tahun men, uh, bercokol hmm. di masyarakat kita bahkan sampai hari ini walaupun penjajahan sudah tidak ada tapi keterjajahan hmm. negara dan keterjajahan mental itu masih terjadi nah jadi jangan sampai dekolonisasi kemudian diplesetkan atau didangkalkan oh, pada serta. upaya sekedar menutup diri lalu sekedar untuk Meromantisasi, hmm. mengagung-agungkan value sendiri itu jauh lebih bagus. Gitu, jadi kita sedang membangun upaya untuk berpikir mandiri, okay. membangun budaya yang memang punya kemandirian. Hmm. Kita sedang menolak didikte oleh bangsa Barat atau bangsa manapun, tapi kita juga sekaligus menolak. Kalau dengan alasan-alasan tertentu, kemudian digunakanlah. Asian values atau kemudian proteksi atau bahkan kata dekolonisasi itu digunakan hanya untuk sekedar sebagai narasi pelanggengan kekuasaan oleh otoritas. Gitu. Oke, jadi berarti memang itu narasi yang sengaja diciptakan ya tentang protection itu ya. Ya. Untuk menolak apa tuh? perubahan-perubahan sebenarnya perubahan-perubahan yang sebenarnya mengandung solusi ya bukan menolak perubahan bahkan itu menolak gangguan-gangguan terhadap kekuasaannya menolak in, adanya kemungkinan intervensi oh, dalam tanda okay. kutip dengan kita menutup gitu kan udah kayak dia mau mengatakan this is our way gitu oh, kan okay. udah jangan diganggu karena kita yang paling tahu nih tentang uh, kondisi, kita. kondisi kita gitu nah jadi di sini kita sebagai masyarakat berbasis kan... ya Asian Village-nya betul-betul buka ya, yeah. kok ini banyak menurut saya yang saya bisa simpulkan, mm -hmm. ini dia mengandung protection kan? Iya. Yeah. Yeah. Dan dia menerima protection itu sebagai, itu salah satu bentuk asasi juga, memproteksi. Kata begini, protection terhadap yang lemah, daripada hegemoni yang kuat. Iya. Yeah. Kan gitu yeah, sebenarnya yeah, yeah. dia mau bangun kan? Iya. Gitu. Yeah. Jadi gini semangat dekolonisasi kita okay. begini itu kan sebenarnya semangat yang uh, ingin membangun seperti itu kita sedang menolak hegemoni bang. Okay. Masalahnya yang sedang kita pertanyakan sekarang nih bang di hmm. dalam diskusi kita dan uh, kita coba untuk memasyarakatkan adalah jangan sampai itu kemudian dipakai okay. oleh penguasa-penguasa untuk mencengkram kita hmm. dan menolak. Uh, sekedar menolak suara-suara kritis jadi okay. dulu kan sejarahnya ketika tahun 80-an itu misalnya uh, wow. Soeharto atau Mahathir atau Likuanju gitu mereka menolak ketika dipertanyakan uh, ada pelanggaran HAM atau ada apa gitu hmm. kan mereka akan mengatakan bahwa ini uh, otoritas kita nih oh, ini okay. ini values kita okay. nih jangan yes. sampai jangan sampai gitu jadi kita pun bisa tetap mengkritik Nilai-nilai uh, yang sengaja dibangun oleh hmm. Western okay. mereka pun jadi negara Barat pun sedang berusaha untuk mengontrol kita sebenarnya kan hmm. untuk mendominasi kita kita juga koreksi itu. Oke. Okay. Sekarang ini sedikit intermezzo okay. tapi Gak saya gapapa. mau menunjukkan uh, contoh nyata ketika terjadi sekarang ini apa yang terjadi di Palestina sekarang? Oke. Okay. Jelas Israel melakukan penjajahan kekerasan genosida dan lain-lain. Itu fakta. Fakta. Lalu negara-negara okay. Barat yang menyuarakan HAM dan sebagainya, tiba-tiba kemudian tidak bisa melakukan fungsinya yang yeah. seharusnya tidak bersuara sekritis biasanya. Gitu kan? Ini kan menunjukkan okay. bahwa nilai-nilai HAM yang selama ini mereka gembar-gemborkan, hmm. gitu kan, ternyata tidak konsisten. Mereka terapkan ini juga bisa kita kritik, okay. gitu loh. Jadi, kita tetap melihat segala sesuatu dengan kritis, kita bisa hmm. melihat bahwa... Ada kalanya atau seringkali bahkan nilai-nilai baik, hal-hal baik itu disengaja digunakan oleh kekuasaan, kekuasaan Barat lah, kekuasaan Israel, kekuasaan Asia, hmm. kekuasaan Indonesia untuk kepentingan mempertahankan status quo itu. Gitu. Bisa nggak, Mbak Oki jelaskan ya? Karena ini kan kita coba menuntun orang ya. Kan? Supaya orang nggak salah persepsi nih yeah. tentang Asian value, karena saya khawatir jangan-jangan nanti ini dijadikan tameng untuk melakukan justifikasi, justifikasi tertentu, mm. dan menganggap sebuah nilai yang di luar Asia itu nilai yang buruk. Mm. Jadi, kita harus menuntun nih orang mm. mencerahkan. Bisa nggak Mbak Oki? Jelaskan nih ya, mm. mungkin secara gamblang. Yeah. Apa sih maksud? Asian Value nilai-nilai ya. apa sih sebenarnya? Iya, kita kita berawal dulu dari ya. konsepnya nih konsepnya Asian dulu. Asian Value sebagai sebuah konsep itu ya. kan awalnya netral ya. Netral dan kita bisa melihat Asia itu sendiri terdiri dari banyak bangsa okay. yang masing-masing punya culture punya uh, ciri khas yang berbeda. Hmm. Ketika kita bicara. Gak sama semua kan? Gak gak sama semua. Okay. Korea Selatan dan Jepang misalnya. Beda. Kalau dari sistem politik akan sangat berbeda dengan Cina. Oke. Okay. Berbeda dengan Singapura. Berbeda dengan Indonesia. Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara dari sisi culture, ethos, spirit gitu. Hmm, beda. Kita bicara uh, di Asia Timur uh, Korea dan Jepang mungkin Asian values yang ditekankan itu lebih ke bagaimana mem mereka membangun kerja keras, hmm. mereka memiliki budaya malu yang tinggi. Okay. Lalu kemudian juga penekanannya lebih kepada tujuan ekonomi okay. gitu. Nah, ini nanti akan berbeda juga dengan Cina yang komunis atau okay. Singapura yang serba terkontrol. Dan Indonesia sebagai sebuah negara berkembang yang demokrasinya belum matang dan juga penuh kekurangan di sana sini. Hmm. Nah, jadi sebagai sebuah value, sebagai sebuah konsep Asian Values itu sesuatu yang netral, menggambarkan keberagaman tidak hmm. bisa disamaratakan. Yeah. Tapi kemudian seiring waktu Asian Values ini kan dipakai oleh para pemimpin-pemimpin negara hmm. yang ingin menciptakan narasi untuk melanggengkan kekuasaan. Wah, ini bahaya nih. Jadi, nih kalau kita me menilik ulang juga sejarahnya ke ketika ASEAN Values kemudian semakin kan berkumandang gitu kan? Setelah abad 21 ya, satu Ya, muncul. itu baru tahun antara 70-90. Ya. Tepatnya tahun 80-an, ASEAN Values betul-betul dikumandangkan oleh pemimpin negara. Okay. Dan itu kita bisa tahu Mahathir Muhammad, okay. Lee Kuan Yew, dan salah satunya juga ketika itu Suharto. Hmm. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kuat Asia okay. saat itu pemimpin yang cenderung otoriter dan mereka membutuhkan sebuah narasi hmm. yang bisa menjustifikasi kekuasaan mereka okay. yang bisa melanggengkan kekuasaan mereka. Nah, salah satu gagasan Asian Values di sini adalah pertama bahwa konsep HAM itu tidak universal, hmm. bahwa Asia itu punya kekasannya sendiri sehingga kita tidak okay. bisa disamaratakan dengan konsep ham yang berasal dari barat misalnya gitu okay. nomor satu lalu yang kedua asian values juga mencoba menempatkan bahwa hak hak individu itu tidak lebih penting daripada hak masyarakat secara keseluruhan jadi mereka mencoba menggunakan asian values itu sebenarnya untuk membatasi hak hak individu hmm. demi atas nama stabilitas Okay. stabilitas negara, stabilitas ekonomi. Lalu juga Asian Values yang coba diperkenalkan untuk um, melanggengkan kekuasaan orang-orang kuat ini, ini adalah narasi nation itu sebagai sebuah keluarga. Okay. Jadi kita keluarga nih, gitu okay. kan? Nah, okay. jadi dalam situasi seperti ini, janganlah kita kemudian teriak-teriak ham, janganlah kemudian kita terlalu Uh, menginginkan kebebasan individu yang Demokrasi. membuat kita uh, jadi tujuannya ke situ. Hmm. Nah, ini juga seiring dengan uh, pada waktu itu, kan Asia muncul sebagai kekuatan baru ekonomi. Okay. Asian Tiger, kan? Okay. Nah, di saat negara-negara Barat itu stagnan, negara-negara Asia muncul, jadi narasi Asian Values ini seolah-olah jadi ada benarnya hmm. bahwa berkat Asian Values. Lalu, negara-negara Asia berkembang, okay. dan karena kita punya Asian values, maka sudah semestinya kita punya pemimpin yang kuat dengan gaya yang cenderung otoriter, dengan gaya khas yang tidak bisa diintervensi hmm. oleh negara-negara luar. Jadi, pada saat itu, narasi Asian values juga digunakan untuk menolak intervensi, gitu. Okay. Jadi, betul bahwa mungkin Asian values itu bisa menjadi alternatif bahwa kita nggak se seharusnya berkiblat hanya pada Barat gitu kan, okay. tapi pada sisi yang lain kita juga harus melihat ini secara kritis bahwa ini kemudian digunakan hmm. oleh para pemimpin-pemimpin untuk menolak uh, intervensi orang yang mencoba mempertanyakan otoritarian, okay. mencoba mempertanyakan pelanggaran ham, dan atas nama Asian Values mereka akan bilang bahwa ini demi kemajuan kita, hmm. gitu. Jadi itu kira-kira Asian Values, Bang. Oke okay. netizen, apa yang disampaikan Mbak Oki ini menurut saya sesuatu yang luar biasa ya, komprehensif dan sangat lengkap sehingga kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan Asian Values itu. Dan yang terpenting bagi kita semua bahwa narasi tentang Asian Values harus disikapi secara hati-hati, karena jangan sampai ini dikembangkan untuk mempertahankan status quo dan sistem otoritarian yang sedang akan dibangun di negeri kita, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad speak.